Betah je. Betah je. Boleh kata jangan pergi. Yo tangkap ni orang Nabi lah. Saya seperti mana sahabat-sahabat yang lain ingin menzahirkanlah ya kekecewaan kita terhadap keputusan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia berhubung dengan lesen judi bola ni. Untuk makluman, persoalan ini tidak dibincang dan dibahas dalam parlimen ya. Ianya merupakan satu keputusan secara mengejut, mendadak dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional dan ini menzahirkan ya, keadaan terdesak dan desperadonya ya, Barisan Nasional ya. Saya rasa mereka tiba-tiba menyedari bahawa keadaan kewangan negara tidak seperti mana yang mereka nyatakan selama ini ya, memberikan satu gambaran seolah-olah ianya baik dan sebagainya, dan akhirnya atas keadaan yang terdesak nakkan duit, mereka memberikan lesen judi bola sepak kepada Berjaya Group, yang mana Berjaya Group ini akan membayar sebanyak 250 juta ya, untuk lesen bagi tempoh setahun. Kalau dia sanggup bayar 250 juta untuk lesen, tuan-tuan dan puan-puan boleh gambarkan betapa banyaknya keuntungan yang mereka akan perolehi, yang merupakan duit rakyat yang susah, yang miskin, yang berhadapan dengan kegawatan ekonomi. Duit ini akan menjadi milik Berjaya Group ya. Dan saya rasa yakin bahawa ini dilakukan oleh Perdana Menteri atas sebab terhutang budi dengan Berjaya Group yang telah menyokong Barisan Nasional di dalam 11 pilihan raya kecil yang lepas. Banyak duit yang dibelanjakan, sebahagian daripada duit itu besar kemungkinan datangnya daripada Berjaya Group dan sebagai payback ya, sebagai ganjaran maka diberikan lesen ini ya. Kesannya kepada rakyat dan kepada masyarakat seperti mana yang dijelaskan cukup dahsyat ya. Yang akan untung hanya dua kumpulan. Yang pertama tauke judi, yang kedua alum. Alum akan juga mendapat keuntungan yang besar. Dan mungkin yang ketiga Barisan Nasional kerana Berjaya akan terus memberikan sumbangan kepada Barisan Nasional ya. Ini merupakan penggadaian rakyat, hak rakyat, kepentingan rakyat demi kepentingan Barisan Nasional yang short term ya. Yang kedua yang saya nak tegaskan, kita menentang ini tak bererti bahawa yang judi yang lain kita tak tentang ya. Ini orang UMNO dia jawab senang ya. Dia kata apa nak sibuk-sibuk tentang soal judi bola, yang judi lain semua ada, apa kenapa yang lain tak mau sentuh? Inilah sikap kebudak-budakan ya. Ujar nak menegakkan benang yang basah ya. Masyarakat dah tenat dengan masalah judi, ramai yang terjebrak dengan jebrak ni dengan alung dan sebagainya. Jangan kita tambah lagi penyakit ya. Lalu inilah satu tindak balas yang kita nak tolak ya. Tindakan UMNO Barisan Nasional meluluskan lesen judi ini sebagai permulaan untuk mendidik rakyat supaya akhirnya ya, insya-Allah semua akan menjauhkan diri daripada budaya dan amalan judi yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan keuntungan kecuali kepada tauke judi dan kepada alum ya. Saya sebenarnya mewakili semua pihak lah ya. Saya nak nyatakan di sini bahawa pihak kepimpinan DAP sekalipun, walaupun orang Cina, yang orang Melayu selalu diberitahu oleh UMNO orang Cina ni kaki judi ya, DAP pun menolak ya. Gerakan daripada Barisan Nasional, gerakan pun menolak, MCA pun menolak. Yang menyokong hanya UMNO Barisan Nasional ya. Dan ini satu perkara yang amat memalukan.
ya, kita akan memberikan sokongan yang padu kepada usaha-usaha NGO, usaha Cikgu Azmi dan sebagainya untuk menggerakkan masyarakat untuk menolak tindakan Kerajaan Barisan Nasional yang mempertaruhkan masa depan rakyat Malaysia semata-mata kerana nak dapatkan keuntungan untuk diri mereka. Ya, terima kasih. Ya, kita memang berhasrat daripada roadshow daripada sekarang desakan ni akan dibuat. Malah kita sudah, pokoknya kita sudah umumkan bahawa kita tuntut serta-merta ditarik balik. Tetapi tiga hari bulan itu bukan bermakna lesen judi sukan ini berhenti. Lesen judi sukan ini bukan saja untuk piala dunia, juga akan digunakan untuk piala-piala dan acara sukan yang lain. Jadi tiga hari bulan Julai itu memungkinkan kita membina yang dipanggil momentum gerakan ini. Dan khusus untuk piala dunia ini kita bermula sekarang dan kita tuntut supaya segera ditarik balik. Kalau ditarik balik, artinya apa saja acara sukan tidak boleh dikeluar dari situ. Lagi? Member Rancang itu akan disampaikan kepada semua ahli parlimen, kepada speaker, kepada semua ahli parlimen daripada Barisan Nasional dan juga daripada Pakatan Rakyat. Dan khusus juga bermakna pada ketika itu kita akan meminta supaya semua ahli parlimen akan menyokong, menyatakan sokongan walaupun perbahasan mungkin dibuat lebih awal tentang isu. Roadshow ini akan dibuat dengan memberi memorandum kepada menteri-menteri besar, kepada Sultan Negeri, kepada masyarakat dengan edaran risalah dan mengadakan ceramah-ceramah dan ceramah, dan kita juga mengedarkan kepada seluruh agensi kerajaan. Ada tak cikgu rasa nak hantar pada menteri-menteri tiap negeri dan juga minta jawatan? Ya, walaupun sudah dihantar oleh sudah berjalan, tetapi atas nama JMJ ini akan dihantar sekali lagi. Tentang kerana untuk khutbah Jumaat atau kuliah kuliah agama. Ya, itu pasti khutbah Jumaat akan dimasukkan. Kita akan juga membuat banyak acara supaya akhirnya semua lapisan masyarakat mendapat mesej ini, sama ada di bandar atau luar bandar. Jadi khutbah Jumaat itu pasti akan kita pohon supaya ianya dibaca. Kita akan menghasilkan khutbah itu dalam sepanjang bulan ini. Muzakarah Mufti ini tidak perlu, mereka tidak perlu mengeluarkan fatwa. Benda ini jelas. Tetapi kita ingin supaya mereka mendukung, menyatakan dengan jelas bahawa mereka juga mendukung JMJ. Dan kita juga memohon supaya mereka mengeluarkan kenyataan masing-masing. Tetapi kita tahu bahawa isu ini bukan perlu difatwakan, memang sudah haram. Tidak ada yang tidak setuju dengan itu.